kecuali anak Adam, terputus segala-galanya. Kecuali ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ini kita duduk dalam ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah dan doa anak-anak yang saleh. Bila anak saleh, anak saleh ada dua makna kan? Satu, anak saleh ni dia saleh dengan Tuhan. Yang kedua, dia saleh dengan mak bapak lah. Ada seorang datuk, dia ni pun hafal Quran jugalah. Tapi dia agak buta perut sikit lah. Kita boleh panggil datuk buta perut. Dia datuk tapi dia hafal Quran juga. Dalam televisyen dia kata, kalau mak bapak kita tak sembahyang, tak tutup aurat, dia sendiri tak buat amal baik, maka apa manfaat kita doa kat dia? Dia sendiri tak ada apa. Kita doa ni, dia kata doa ni dia macam menempel ruang yang kosong. Dia kain tu kena ada lah. Barulah kita tampung mana yang cacat. Tapi kalau kain tak ada, nak pergi tampung tak mana? Mak bapak tak semayang, mak bapak tak cucu arat, habis kita nak minta ampun macam mana? Itulah saya katakan, dia ni datuknya agak buta perut. Kenapa buta perut? Yang pertama pasal perut dia tak ada mata. Memang dia buta perut pun. Sebab saleh ni ada dua makna. Mengikut bahasa Arab, kalau dia mau buka kamus Arab, bila kata anak saleh, maka Nabi kaitkan anak saleh. Bila kalimah anak bermakna dikaitkan dengan mak bapa. Anak saleh. Mana kaitan anak dengan mak bapa lah dikatakan anak saleh. Kalau kaitan kita dengan hamba, dinamakan hamba yang saleh. Kalau dikatakan ini adalah abdun, hamba, baru kaitan saleh itu dibaca dengan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi dibaca anak yang saleh. Baik, anak yang saleh ni apa dia? Anak yang mak bapa itu iktiraf dia baik. Di satu sudut, kita tengok anak tu tak semayang ke, tak apa. Tapi, tengok bila mak bapa dia nak pergi kedai, dia yang usung pergi dengan motor. Mak bapa dia lapar, dia pergi cari makan buk mai. Maka perbuatan dia itu perbuatan yang saleh. Anak ini anak yang saleh. Cuma nisbah hamba, dia mungkin belum saleh dengan Tuhan. Tapi dengan mak bapa, dia saleh. Kita pula, alhamdulillah, kita jaga dua. Perintah Tuhan kita buat, kita hamba yang saleh. Dengan mak bapa, kita bagi jadi kita ni permata depan hati dia. Kita anak yang saleh. Maka dalam hadis tadi Nabi kata, bila mati anak Adam, in qata'a amaluhu, putus semua amalan dia, illa min salasin, melainkan daripada tiga. Apa dia daripada tiga? Yang pertama, sadaqatun jariah. Sedekah jariah, sedekah yang dia buat. Ini kita semua boleh faham lah. Yang kedua, al-ilmun yuntafa'u bihi ilmu. Yang ketiga, doa anak yang saleh. Jadi anak ni bila mak bapak kata dia bagus, mak bapak kata baiklah anak aku ni, cuma sayanglah dia tak pergi sembahyang lagi. Tapi mak bapak kata dia saleh. Apabila mak bapak iktiraf dia saleh, Allah bagi iktiraf. Dia angkat tangan saja, doa dia sampai. Walaupun anak tu dia buat baik dengan mak bapak dia, kita dia tak buat baik, tak apalah, kita bukan mak bapak dia. Nabi nak ukur anak tu dengan mak bapak. Dia pernah jaga mak bapak dia, dia bagi makan, dia sara, dia buat baik, mak bapak tu puas hati dengan dia. Walaupun Sabtu malam minggu dia pergi merempit motor, dia tak saleh dengan orang lain. Kelebihan untuk anak yang menjaga mak bapak, jaga akhlak dengan mak bapak, Nabi menamakan anak yang saleh. Maka bila mati, dia punya doa sampai pada mak bapak.
dia angkat tangan, ya Allah ampun dosa mak bapa aku, sampai lebih cepat daripada petir yang menjambak di langit. Subhanallah. Bayanglah kalau dia saleh pula dengan Allah Ta'ala, lebih-lebih berganda-ganda.